Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal Muharram atau Ma'al Hijrah merupakan hari yang penting bagi umat Islam sebab ia menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu kita memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita." La tahzan innallaha ma'ana. Rentetan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq amat risau keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur sewaktu perjalanan penghijrahan Nabi diketahui daripada oleh kaum Quraisy. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dijelaskan dalam sebuah kitab fiqh as-sirah yang dikaryakan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang menyatakan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah dibuat atas dasar perintah dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menjadi titik mula kepada perubahan yang besar dalam perkembangan agama Islam yang menyebabkan berlaku perkembangan dan penyebaran dakwah Islamiah yang lebih sistematik dan teratur. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, hijrah bukan sekadar perpindahan secara fizikal semata-mata, tetapi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik, menjauhkan diri dari perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah menjauhkan diri daripada melakukan apa yang Allah larang. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan maksud kepada meninggalkan dosa dan maksiat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajiru man hajara al-khotaya wadh-dhunub." Dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Jelas di sini bahawa definisi hijrah itu bukan sekadar perpindahan berbentuk fizikal semata-mata, tetapi proses peralihan ke arah sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata yang lain, konsep hijrah itu merangkumi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Ibrah daripada perpindahan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan baginda sepanjang menjadi utusan Allah, baginda tidak pernah menyerah kalah atau berputus asa dalam menyampaikan dakwah meskipun berdepan dengan pelbagai tentangan dan dugaan daripada kaum Quraisy. Ini memberi semangat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan mudah berputus asa dalam setiap perkara yang kita lakukan. Ia juga mengingatkan kita bahawa wajibnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah adalah atas dasar perintah Allah dan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ibrah yang seterusnya adalah kuatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikan keimanan para sahabat berhijrah kan daripada Mekah ke Madinah itu membuktikan keimanan yang jitu. Jadi seterusnya, hijrah juga mengingatkan kita berpindah daripada keadaan yang lebih baik. Seterusnya, semoga ketibaan tahun baru ini memberi 1000 kenikmatan dan memberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dapat melatih diri untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita meningkatkan keazaman serta berubah dari segi amalan dan perbuatan baik seharian, seterusnya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghijrahan dan ibadah yang kita lakukan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa mensyukuri nikmat dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.